وبعثة أنبيائهم والمرسلين وأصحاب الأمم التابعين وأتباع التابعين إلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين والمعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقهًا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر رب التميم بالخير. كتا مؤلف كتا رحمه الله صلاة وسلاما sama macam semalam lah. Hamdan. Hamdan. Maf'ul mutlak. P.A. dia mahzuh. Ya, maf'ul mutlak. P.A. mahzuh. Lepas tu kena takdir. Ahmadullah. Hamdan. Jadi, ataupun kalau kita kata hamdan. Hamdan tu maf'ul mutlak, fa'il dia mahdhuf. Tak kira lah fa'il tu ahmaduka, nahmaduka. Tapi mahdhuf. Sebab apa dia kata hamdan? Sebab cakapan itu sebagai cakapan yang ringkas. Ringkas lah. Tapi makna dia, dah, makna dia panjang lah. Aku memuji akan sebagai pujian. Puji siapa? Puji Allah lah. Liman. Liman tu Allah lah. Man yang pertama tu Allah. Man yang kedua tu. Man yang kedua tu hamba. Man yang pertama tu Allah. Man yang kedua tu hamba. Sebab tu dia kata hamdan ay ahmadu ataupun nahmadu. Nahmadullah hamdan hala kaunina syakirin. Hamdan. Dihal. Hal pun boleh. Jadi halah kau ni nak. Syakirin. Hal keadaan kami ni bersyukur. Jadi dia kata. Salatan wa salaman. Jadi hamdan liman anala. Anala dengan makna akta. Bukan uqtiyah. Dengan makna akta. Silap lah. Kenapa betul. Hamdan liman anala. Analah maknanya a'ta. Pujian-pujian tu bagi Allah Ta'ala Tuhan. Tuhan tu Tuhan yang memberi ia Tuhan. Memberi ia Tuhan tu akan mereka yang ia kehendaki daripada hamba-hambanya tu. Beri tu akan barang yang ia kehendaki. Tuhan bagi akan hamba-hambanya. Maknanya Tuhan pilihlah di kalangan hamba-hamba dia. Min ibadihi ma'amil litab'id. Maknanya tak ke semua orang reti boleh mengaji ilmu tauhid. Tak semua orang boleh dapat faham ilmu tauhid. So, ilmu tauhid ni ilmu mahal. Tapi ilmu makulat ni dia bukan ilmu tauhid. Kata tauhid bukan. Nak kata tauhid bukan. Dia ilmu. Ilmu. Orang panggil ilmu cakapan. Ilmu. Ilmu yang berhubung dengan makhluk. Sebab apa kita mengaji belajar cara bicara ilmu ni? Sebab kita nak kenal Tuhan. Ilmu tauhid tu ilmu bicara sifat tu. Ini ilmu bicara makhluk. Cara fikir. Aristotle yang buat main dulu.
Aristotle dia duk renung lah. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, ya, Tuhan ni apa dia? Takkan Tuhan serupa kita? Bila kata Tuhan tak serupa kita, lagu mana yang tak serupa kita ni? Nah, Tuhan tak serupa suatu. Suatu tu apa dia? Dia fikir suatu tu banyak. Baik, jadi solatan wa salaman. Solatan maknanya usalli solatan salaman wa usallimu salaman. Maknanya fi'il mudhaf, fi'il mahdhuf, mana fi'il dia mana? Usalli. Ha, usalli tu dhamir ana yang ada kepada kalimah usalli tu. Ana usalli, usalli solatan. Aku memuji Allah Ta'ala akan sebagai aku bersolawat akan Nabi akan sebagai solawat. Awak sungguh lah. Wasalaman dan usallimu salaman. Aku ucapkan salam. Kita tak cerah lah no. Hamdan tu apa makna. Pujian tu lagu mana. Salawat tu lagu mana. Tak pakai hati dah lah. Solatan makna salawat. Salaman ni makna sejahtera. Kita pohon kesejahteraan kepada Nabi. Dengan bahawa Allah Ta'ala selamatkan Nabi daripada gentar, daripada takut, daripada bimbang. Di mana? Di mahsyar kelak tu. Jadi itu salawat. Salawat kita minta bahawa Allah Ta'ala angkat darjat Nabi. Allah Ta'ala bagi rahmat dia dengan makna Allah Ta'ala angkat darjat Nabi. Tuhan angkat darjat Nabi. Tuhan angkat Tuhan angkat martabat Nabi. Kalau kita orang yang berselawat ni, Allah bagi rahmat dekat kita. Dekat Nabi tu Allah Ta'ala angkat darjat dia. Kita ni Allah Ta'ala bagi rahmat. Selawat daripada Allah tu memanglah rahmat. Tapi kat kita ni dekat Nabi tu maknanya Allah angkat darjat dia. Ku angkat. Tuhan bukan setakat Tuhan bagi rahmat dia, Tuhan angkat darjat. Kita ni memadah dah kalau Tuhan rahmati kita. Kalau Tuhan tak angkat darjat kita serupa dengan wali-wali pun tak apa dah. Tuhan rahmat kita, Tuhan kasih belah kita ni, tak apa dah tu. Tapi kalau Tuhan bagi dengan makna Tuhan angkat darjat kita, lagi baguslah. Salatan wa salaman. Apa dia salaman? Salaman ni sejahtera. Sebab tu salatan wa salaman. Sejahtera, sejahtera daripada ketakutan. Dengan bahawa Nabi ni ada satu kuasa dekat dia, ada satu kemampuan dekat dia yang dinamakan sebagai syafa'atul uzma. Itulah dikatakan salam. Kan salam kan? Salam juga sejahtera. Apa makna sejahtera? Sejahtera daripada kebimbangan ketika berlakunya perkara yang besar daripada mahsyar esok ni. Jadi kita duk minta bahawa Allah Ta'ala nah, campakkan kekuatan dan ketenangan di dalam hati Nabi dengan bahawa Nabi boleh pimpin kita esok daripada daripada mahsyar. Nabi-Nabi lain tak boleh lah. Pakai biak begitu lah umat lah. Dengan Nabi kita umat. Nabi umat Nabi-Nabi lain pun bertumpang umat bertumpang Nabi. Nabi-Nabi lain tak payah pia. Semua serendah lah. Pasal apa? Dia tak ada syafa'atul uzma. Tinggal Nabi kita. Nabi Muhammad SAW saja yang ada syafa'atul uzma. Jadi sebab itulah kita kita orang kata apa senantiasa kita ni dituntut bahawa kita mengucapkan salam ke atas baginda Nabi SAW. Salatan wa salaman ala aina zilatani ala. Ala tu benda atas. Ala tu atas. Kalau selawat dan salam ni mai kuat atas lah. Sebab tu kita takdir dengan nazilatan ni. Maknanya turun rahmat dan salam. Rahmat, selawat dan salam. Selawat dan salam tu nisbah atas maknanya turun. Benda mulia lah benda duduk atas ni. Benda duduk bawah tu kan mulia. Kasut duduk bawah. Kasut duduk bawah. Pasal apa? Pasal kasut tu tak mulia. Kepiah duduk atas. Pasal kepiah tu mulia. Duduk atas pula. Kasut kita tak mulia. Kasut Nabi mulia. Kasut ulama dulu mulia. Pasal apa? Pasal diri dia pun mulia. Kita, kita tak mulia. Salatan wa salaman. Kita tak cara lah ni. Salawat, salam tu. Ala man ikhtarahu. Salawat dan salam. Salawat dan salam. Atah. Yang ni turun. Keduanya salawat dan salam itu. Ala atah man ikhtarahu. Atah mereka yang ikhtarahu minal aswiya. Selawat dan salam atas mereka yang
Dipilih. Mereka yang terpilih. Yang terpilih tu minal asfiya, daripada yang suci. Asfiya ni mana? Orang yang bersih-bersih. Orang yang suci. Wa ala alihi wa ashabihi. Dan salawat dan salam juga turun keduanya, salawat dan salam itu atas ahli keluarga Nabi. Ala alihi wa ashabihi. Jadi salatan wa salaman ala man ikhtarahu minal asfiya. Salawat dan salam itu turun ke atas mereka yang terpilih di kalangan orang yang bersih dan orang yang suci. Itu secara umum lah. Secara umum. Wa ala ali, dan salawat dan salam itu turun juga ke atas ahli keluarga Nabi dan segala sahabat Nabi. Jadi siapa yang nak boleh kita takyinkan, kita tentukan asfiyak tu siapa dia. Kalau sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, itu dia sebut asin. Tapi siapa dia orang yang terpilih tu? Boleh lah kita kata, nah, selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga Nabi dan segala sahabat-sahabat Nabi. Boleh kita kata begitu. Sebab mereka ni lah yang diberikan gelaran dengan orang yang suci. Orang yang berada di zaman yang bersih daripada fitnah. Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu asfiyah itu. Nabi, tabi'in, Nabi, tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nabi sebutlah hadis. Sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Dan yang mengiringi mereka dan juga yang selepas mereka. Atba'ut tabi'in. Jadi mereka yang dipilih di kalangan orang yang baik-baik, orang yang suci-suci, itu selawat tu. Dan juga selawat itu Allah Ta'ala bagi juga ke atas. Nah, turun juga selawat dan salam tu ke atas ahli keluarga Nabi dan segala sahabat Nabi. Siapa dia sahabat ni? Hum nujumul ihtida. Yang kata sahabat tu ialah hum nujumul ihtida. Tu sahabat. Nujumul ihtida. Ni kalam ni nama dia kalam tashbih balik. Tashbih balik. Maknanya cakapan ringkas tapi maknanya besar dan dalam. Luih lah maknanya. Maknanya orang kata apa? Hebat. Maknanya kemah. Walaupun cakapan dia ringkas, tapi dari pandang dari segi sudut makna tu, kita reti, kita faham bahawasanya kuat makna tu. Jadi faedah makna tu besar. Sebab tu dia kata sini hum nujumul ihtidak, mereka itu bintang petunjuk. Sebab tu kita kata tashbih balik. Kenapa kata tashbih balik? Kerana dibuangkan ada tu tashbih, iaitulah kaf ataupun mislu, dan dibuangkan wajah syabah. Wajah syabah maknanya rupa yang di, gambaran yang diseumpamakan kepada mereka tu. Hum nujumul ihtidak. Mereka itu seperti mana bintang pada pihak memberi petunjuk. Pada pihak nujumul ihtidak. Pada pihak memberi petunjuk. Jadi hum kanujumil ihtidak. Asalnya gitu. Wa ashabihi hum tu. Wa ashabihi hum kanujumil ihtidak. Kanujumun fil ihtidak. Mereka itu seperti mana kanujum, seperti mana bintang. Seperti itu fil ihtidak. Nujum tu dinamakan sebagai tashbih. Tashbih balik. Ihtidak tu dinamakan sebagai wajah syarah. Nujumul ihtidak ay fil ihtidak. Pada pihak memberi hidayah dan pihak memberi petunjuk tu sahabat. Habis. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Jadi kita duduk muqadimah, kita baca lah no. Amma ba'du, maka asalnya kemudian daripada itu, mahma yakun min syai'in ba'du. Kalau orang mengaji pondok dia huraikan lah kan.
Jadi kita tak apalah. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, daripada bismillah, hamdalah, salawat dan salam apa semua tu, adab. Adab dalam mengarang ataupun adab dalam menulis kitab, dia mesti kena ikut aturan. Mula dengan bismillah, puji-pujian, salawat dan salam, ada muqaddimah. Muqaddimah kitab, muqaddimah musannif. Itu adab-adab dalam kita mengarang kitab, menulis kitab. Adab paling besar sekali, bismillah lah. Adab paling besar sekali, bismillah. Kemudian salawat dan salam. Syukur, lafaz syukur, tulis syukur. Adab semua tu. Jadi ulama' kita ambil tengok tutup buku tu sampai gelar. Tak lari pada adab. Tak lari. Bukalah kitab mana pun, kitab jawi mana pun. Ada saja adab. Aku kata dia nak menyalahi adab. Tapi orang law ni dia suka menyalahi adab dan juga dia suka mengkritik ulama'. Ulama' susunan dah, ulama' susun dah. Elok dah, dia suka nak canggah ulama'. Dia nak buat benda pelik, nak canggah ulama'. Dia suka menyalahi ulama'. Nah. Dan dia tak ikut ulama. Amma ba'du, makasanya telah hamba tatapkan. Hamba ni siapa dia? Hamba ni Syekh Ahmad Fusani lah. Syekh Ahmad Fusani tu. Hamba tu kat bawah tu. Syekh Ahmad Fusani. Syekh Ahmad Fusani alim. Syekh Ahmad Fusani bin Abdul Wahab. Umur dia 130 tahun. Dia meninggal pada ketika usia 130 tahun lebih. Masa Ustaz Din Bidarah tu pun, dia cerita lah. Masa Ustaz Din Bidarah tu, masa tu dia duk boleh dengar lagi, boleh duk tunggu orang lagi, tapi telinga tak pernah dengar. Pi pula tu tidak lah. Pi pula tu tak ada. Pi tu pi mayangnya lah. 130 lebih. Almarhum Tok Roji Cik 107 tahun. Ada satu amalan tu dia bagi kat saya. Almarhum Tok Roji Cik bagilah, dia bagi. Nak umur panjang boleh tak? Baca Alam Nasyrah lepas subuh. Baca 3 kali. Baca 7 kali. Kita Sampai ketika ada kisah lah, ada kisah seorang yang beramal dengan surah amalan tu. Lepas tu umur dia panjang, dia ni orang soleh, umur dia panjang sungguh. Sampai satu ketika dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah kata, hang ni nak jauh mana lagi daripada aku, nak tinggal aku jauh mana? Lepas tu dia kata, dia terkejut daripada mimpi tu, dia tak beramal. Sampailah ajar dia masa tu, Allah mentikan dia. Sebab faedah tu lah. Faedah bacaan. Kadang-kadang wirid-wirid ulama' bagi tu, kenapa? Kita beramal lah sekadar yang boleh. Cukup dengan ilmu perang ni lah. Ilmu perang ni kan gaduh banyak. Wirid lepas mayang tu, ilmu perang lah. Tu ilmu para sahabat. Ilmu para sahabat, wirid para sahabat tu, wirid tu. Lepas mayang. Kita bukan ni, kita kadang-kadang habis ayat kursi teri doa. Lepas tu ulama' dulu ni dia tak tinggal, sahabat dulu tak tinggal, habis ayat kursi tambung. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, tambung. Amanar rasul, tambung. Pak amanar rasul habis, lepas tu tiga qul. Lepas tu itulah wirid dia. Kata Tok Guru saya, itulah amalan perang para sahabat. Tapi bukan itu sajalah, banyak lagi lah. Kita zaman lah ni, zaman dekat-dekat nak tu lah, yang hujung-hujung lah. Paling tak ada, jangan duk kira berkata-berkata lah. Ilmu tu pun kena ambil kira lah. Ya. Ni duk kira berkata-berkata, duk kira tauhid lah. Ya. Memperang tak ada. Ilmu hikmat tak ada. Ilmu hikmat kena ambil jawab lah. Tambah pun ni pun banyak tutup guru. Cari lah. Orang panggil apa? Senjata Tok Haji Tok Lebai. Dan kita ni bukan jadi Tok Haji Tok Lebai belakang. Kena ada senjata apa kan? Belah kedai banyak. Belah ni tak tahu lah. Saya tak kenal. Saya naik ke belah atas ni saya tak kenal lah. Kalau ke belah Kelantan ni kenal lah. Mayuk kenal lah. Orang
tentu lama tentu guru tentu lama dijarah osek pelik-pelik. Ni baru ni dengar cerita tak ada seorang lagi di Ampang. Nak pergi ni nak pergi. Dia ngaji tok guru dia duduk di Kedah. Ada malam pelik-pelik. Lagi kata musannif rahimahullah. Maka sebenarnya telah hamba tatapkan. Hamba ni sebenarnya Syekh Ahmad Pusani. Dia tatapkan, dia parti, dia tilik, dia semak satu-satu. Risalah yang bernama, yakni risalah yang bernama Mabda'ul Fikrati fi Mabda'ul Fikrati fil Maqulatil Asyarah. Permulaan fikir, permulaan berfikir pada membicarakan perkataan yang 10, percakapan yang 10. Aku perhati tengok kitab ni, dia kata. Habis-habis tu aku duduk tengok kitab ni, dia bagi main suruh semak. Siapa dia? Karangan siapa ni? Karangan Ash-Shabab, An-Najib, Al-Halim, Zil-Aqli, Wal-Fahmi, As-Salim. Tu dia lah. Tok Guru Iktiraf Mizrah tu. Kita nak cari Tok Guru. Carilah guru yang guru dia Iktiraf. Ni sampai tahun ni nampak. Jadi dia kata ni, dia kata karangan Ash-Shababun Najib. Apa makna Najib? Najib mana ni pintar. Najib ni mana dia pintar. Tapi itu yang kita diheran, tak apa terbit. An-Najibul Halim, seorang pemuda yang pintar. Al-Halim, Zil Aqli, yang mempunyai akal. Al-Halim ni apa dia? Apa? Halim lemah lembut. Lemah lembut eh? Halim lemah lembut. Kita kasar. Kita kasar. Dia lemah lembut. Bukan lemah lembut. Lembut. Apa nama sotong tu? Pengen sotong tu. Dah. Kalau begitu. Lemah lembut ni mana beradab. Dia beradab dengan guru. Dia beradab dengan kawan-kawan. Percakapan dia jaga. Pandangan, tuturan dia jaga. Tak ada nak kelir-kelir kawan. Woi, ha? Oh, tak ada. Tapi kita nak buat kena. Kita lorak Kedah dulu tu. Nah. Kadang-kadang orang tak biasa jumpa orang Kedah ni dia. Kita buat pok ni kasar. Biasalah Kedah. Kadang-kadang bila orang Kedah, bila jumpa dengan orang Jawa. Dia kata orang Jawa kasar. Pasal apa jenis pok Jawa ni kan? Dia cakap aku lah. Dengan mak dia cakap aku. Pok mak dia cakap aku, aku ha, aku ha. Kita aku ni yang kawan-kawan lah. Dengan mak dah. Kita, rupanya bahasa mereka lagu tu. Nah, kita nak kata pun ada bahasa mereka kan? Jadi seorang pemuda yang pintar, yang lemah lembut, yang empunyai akal dan yang empunyai faham, zil aqli wal fahmi, yang empunyai juga kefahaman yang sempurna. As-Salim tu kan sempurna. Kefahaman wal fahmus salim. Lemah lembut, ada elok lah. Sepatutnya memanglah lagu tu orang pelajar ni memanglah. Sebab tu kalau kita nak ukur kalau budak-budak masuk pondok, patutnya kalau budak-budak masuk pondok ni elok belaka dah. Tapi tengok budak keluar pondok yang lebih hero daripada jin pun banyak. Biasalah tu. Mana nak cari semua sama, nak cari elok semua. Nak cari nak boleh beramai semua, tak boleh. Tak boleh. Jadi di situ tak boleh jadi kayu ukur. Tak boleh jadi, maksud dia ke mana? Orang tu lah kalau sekiranya dia bermujahadah sungguh-sungguh, dia lawan sungguh-sungguh, dia nak jadi orang yang halim sungguh, mana dia kena mujahadah ikut peraturan yang ulama sebut dalam kitab. Ikut cara tu maka dia berjaya. Tapi kalau keluar tu, belum tentu lagi. Tapi so kuah di petani lah. Kuah di petani. Kalau duduk dalam pondok tu, saya duduk mengaji, mula-mula duduk mengaji. Kita tengok baba-baba muda. Mari duduk mengaji tu Allah. Boleh kata hukhak juga lah. Kita kata bahasa kata hukhak. Tapi jadi baba tu. Allah hilang habis. Warak habis. Nampak dia ubah-ubah. Allah tak ubah-ubah terus. Ada apa tu? Ada kena ada tiga orang. Ada yang masa mengaji pun bagus tak sangat lah. Masa mengaji tu bagus tak sangat dah. Hak tu kita tak heran sangat. Hak ni masa mengaji ni dia nombor satu. Tapi dia lah penyemu.
Mana menyemu ni paling teruk sekali. Perangai ni huduh semua. Tapi bila habis masa nak jadi babo nak jadi tok guru tu, perempuan macam lucu. Ha, tu kita heran. Ini perempuan ambil tok buang. Ha, tu kita heran. Kalau mengaji daripada awal tu pun dah memang dah bagus dah. Ha, tu tak apalah tu kan. Pilihan Allah lah. Pilihan Allah. Apa pun usahalah yang terbaik dah. Jadi dia kata, seorang pemuda yang pintar, yang mempunyai kebaikan, kelemah lembutan, yang mempunyai akal dan kefahaman yang sejahtera dan sempurna. Siapa? Abdul Qadir bin Wangah. Si Abdul Qadir. Ayah di Sekam. Nah, Abdul Qadir Wangah. As-Sekami, nama kampung. Kami tengok tu, takluk tauna ni, daripada. Kami takluk atas, tatakan dia tu. Daripada awal hingga akhir harfan, harfan. Kami perhati tilik, kami tengok kitab ni buka satu, 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 satu. Daripada awal lagi. Ambil daripada awal, kami tengok satu, satu. Harfan, harfan, satu, satu. Syekh Ahmad Pusang kata, maka hamba dapatkan dia, hamba dapatkan dia kan kitab ni, risalah ni, muafakat dengan barang yang hamba talaqikan dia daripada guru hamba. Talaqi, buh sabdu. Jadi, maka hamba dapatkan dia muafakat, bertentang. Oh, sama dia kata. Macam mana aku mengaji dengan Pak Nair dulu macam tu. Ayah dia ngaji Pak Nair, Syekh Ahmad Pusani ngaji Pak Nair. Tapi Syekh Ahmad Pusani ni, dia lebih kurang sebaya dengan Pak Nair. Dia lah kawan, dia lah guru Pak Nair. Jadi maknanya ada ketika Syekh Ahmad Pusan ni, ada ketika Syekh Ahmad Pusan mengaji dengan Pak Nair. Seperti mana pengajian ilmu, apa nama, pengajian ilmu, ilmu falak, ilmu apa, makulat ni. Macam kitab-kitab makulat ni, dia murajaah, dia mengaji ke depan musyafahah dengan Pak Nair. Itu Syekh Ahmad Pusat. Tapi dia juga kawan. Kawan kepada Pak Nair. Dia kata, maka hamba dapatkan dia muafakat, bertentang, berbetulan dengan barang yang hamba talaqikan dia, yakni hamba belajarkan dia daripada guru hamba yang fa'iq. Bahasa yang fa'iq. Fa'iq ni, fa'iqun, fa'iq ni masa Arab. Fa'iq, seorang guru hamba yang hebat. Orang duduk zaman Pak Nair, kenal Pak Nair ni hebat. Tapi nak muda hari ni dikritik Pak Nair. Itu yang kita heran. Ni Nazimuddin, Din Langgar. Dia karang kitab tu. Dia bukan tak bagus dia ni. Dia Langgar ni. Bagus. Warak. Bagus. Alim. Alat boleh ke dia. Tapi ilmu dia lebih mengatasi akal dia. Ilmu mengatasi akal. Bukan ilmu mengatasi akal. Akal mengatasi ilmu. Bagus kan? Tak pakai alim. Alim. Tapi itulah hidayah milik Allah kan. Hidayah milik Allah. Salah faham. Nak isbat, nak sebut ismi masdari itu faham. Habis dia kait. Habis dengan ulama. Ibarat kata aku ni ya, semut nak lawan dengan gajah. Itu semut nak lawan gajah tak boleh. Semut lawan gajah apa zahir lah, siapa nyamuk nak lawan kita lah, kita tampak sedah lah. Tapi silap-silap dia menang juga. Dia getik kita sedah mati ni. Itu iktibar tu. Kita tak mau bicara belah tu. Nak cara belah adab ni. Belah adab mereka guru tu alim besar Pak Nair ni. Sebab itulah guru-guru kita kata, bila datangnya kitab Pak Nair ni, kitab Bakurah ni, seolah-olah kitab Bakurah ni terjemahan dia tu, terjemahan dia seolah-olah memansuhkan terjemahan-terjemahan yang ada dalam kitab lain. Bila datangnya dengan apa nama istilah berkata, memansuhkan berkata. Sebab berkata bukan ismi, berkata masdar. Perkata, dia kata perkata ismi, berkata masdari, pendengar ismi, mendengar masdari.
Itu pada masalah sifat-sifat ma'ani. Habis. Jadi dia kata lagi, daripada guru hamba yang faiq, yang hebat pada ini bicaraan. Ha. Panaeng. Nah, kita nak cerita tak reti ni, tak pernah jumpa. Panaeng dengan kita ibarat cucu, ibarat cicit. Nah. Ha. Kita dengan Tok Ujiman pun ibarat cucu dah. Ada orang ibarat, ada dengan Tok Ujiman ibarat anak pun ada. Dengan Panaeng ibarat cucu pun ada. Tapi ni sebuah macam saya ni ibarat cucu. Nah. Ibarat cucu. Kalau lalu ikut Tok Ujiman ibarat cucu, kalau lalu ikut ibarat cicit, kalau lalu ikut Tok Ujiman ibarat cicit, kalau lalu ikut Tok Ujizalah ibarat cucu. Kita dengan Tok Ujizalah, Tok Ujizalah pak kita, Tok Ujizalah dengan Panaeng pak dia, jadi kita ni cucu dia. Kalau ibarat ikut Pak Lang Zakaria tu, jadi cucu lah kita dah jumpa. Jumpa dengan Pak Lang Zakaria, jumpa dengan Tok Ujizalah. Dengan Tok Ujiman ni jumpa tapi tak mengaji. Ni tengok saja tak mengaji. Cuba dengan Tok Uji cik. Oh, rapat dengan Tok Uji cik. Mengaji tak pun. Mati tu barulah kelih ilmu. Lagu tu lah orang lah pun. Oh, mati Tok Guru kat duk teriak habislah. Ayak mati Tok Guru. Mati Tok Guru kat teriak. Masa Tok Guru ada mengajak haram tapi mengaji pun. Taulah lagu mana kan. Tapi bagus juga lah teriak. Ulama kata siapa yang tak teriak, tak mengalirkan air mata disebabkan matinya ulama, orang tu hati kelam. Hati kelam. Lagi kata musannaf, yang faik pada bicaraan ini, yang daqiq, yang halus. Bukan muhaqqiq lagi dah, mudaqiq. Mudaqiq. Apa dia mudaqiq? Mudaqiq ni yang halus bahasan dia. Daqiqul aib, kalau kita tengok dalam istilah ada semua nama-nama ulama. Daqiqul aib, tepuh hari raya. Ibnu daqiqul aib, anak tepuh hari raya. Berbola kadang-kadang dia nak buat lawak dia terjemah gitu. Anak tepuh hari raya. Ibnu daqiqul aib. Anak tepuh hari raya. Maknanya daqiq ni halus sungguh bicara apa ni. Siapa dia? Syekh Ismail Abdul Qadir Al-Fattani. Panaeng lah. Tok Guru Panaeng ni. Kita masuk, kita panggil Panaeng lah. Tapi dia Tok Guru. Panggil Tok Guru Panaeng lah. Syekh Ismail Abdul Qadir Al-Fattani. Ballagahullahul amani. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan, yakni memberikan akan Panaeng itu apa yang diceritakan olehnya. Wahai saudaraku, ini kata kalam Syekh Ahmad Husain, sedikitlah orang-orang yang muda yang mendahului ia akan atraknya kepada biharul la'ali, khususan kepada ini maqam yang ali. Oleh itu, maka sangat-sangatlah patut bagi anak bangsa kami yang masih berlumba-lumba kepada lautan darat, bahawa bersimpan ia dengan safinah risalah mabda'ul fikrah. Itu dia bahasa dia. Dia kata, wahai saudaraku, ni dia nak puji ayah dia ni. Dia nak puji ayah dia. Wahai saudaraku, sedikitlah orang-orang muda yang mendahului ia akan atrapnya. Jadi ayah dia dikarang kitab ni. Masa duk mengaji dengan Panaeng. Duk buka. Tengah duk mengaji, duk mengarang kitab. Nah. Kita duk mengaji, sambil duk mengaji, kita nak karang kitab ke mana, kita duk mengaji. Tengah tu masuk pondok 2-3 tahun. Mata jermah, ngapai tak habis lagi. Alpiah tak habis lagi. Nahusara tak kata wala lagi. Tak sama dengan depa mengaji dulu. Ulama dulu mengaji dengan kita mengaji mana sama. Dia tak sama. Jadi dia kata sini, wahai saudaraku, sedikitlah orang-orang muda yang mendahului. Anak-anak muda yang mendahului akan atrapnya. Atrap. Atrap ni maknanya rakan sebaya. Atrap
Atraq ni mana rakan sebaya. Dengan makna mustawiyatun fil umur. Sama pada usia, sama pada umur. Lebih-lebih kurang lah. Lebih-lebih kurang. Sebaya lah kita kata. 20, 25. Nah, kalau 20, 18, 22 tu sebaya lah. Mustawiyatun fil umur. Bukan tahdid lah. Bukan sama-sama tepat dah. Lebih kurang lah sama. Ataupun atrab ni boleh juga kita katakan sebagai amsal. Nah, sama, serupa. Nak cari orang yang sama dengan ayah dia sekam masa duk ngaji dulu ni. Masa di Mekah dulu ni, ngaji dengan pandai ni. Payah nak jumpa orang macam tu dia ni. Hak sebaya dengan dia tu payah dah nak cari. Hak sebaya dengan dia. Payah nak cari yang sama dengan dia, yang bijak pandai macam dia. Halus bicara dia. Payah nak jumpa. Jadi nak cari orang yang sahabat-sahabat dia tu yang sama dengan dia tu, rakan sebaya dia tu, nak menandingi dia ataupun nak sama dengan dia, terjun berenang di dalam biharul la'ali. Boleh kita kata tu. Terjun berenang maksudnya selam masuk nak capai ambil permata-permata yang dalam di dalam lautan yang dalam. Nak terjun dalam laut yang dalam tu semata-mata nak ambil permata. Oh, tak banyak. Kalau nak dapat permata semua tu. Kan la'ali jamak daripada perkataan lu'lu'. Bihar jamak daripada perkataan bahrun. Maknanya biharul la'ali. Lautan-lautan yang mempunyai permata-permata yang banyak. Payahlah nak cari anak muda yang boleh pegang permata macam dengan ayah dia ni. Payahlah. Jadi khususan lebih-lebih lagi kepada ini maqam. Ha, ini maqam ni. Maqam mana? Maqam makulat ni. Payah. Lama-lama ni payah. Kita pun bukan yang kata reti kan ni. Baca. Moga-moga hak mengaji lama-lama tu. Moga saya baca tak kena. Tolong abang. Ikut lah kan. Tak reti juga kita pun ni abang semua. Tak reti bukan lawak-lawak ni. Bukan lafaz tawaduk ni. Tak reti. Memang tak berapa nak pandai. Tapi boleh lah bincang dekara. Dekara ya. Lagi kata musannif khususan lebih-lebih lagi kepada ini maqam yang ali. Ini maqam yang tinggi ni. Nak bicara ilmu makulat ni. Apa ya makulat ni? Oleh itu, maka sangat-sangatlah patut bagi anak bangsa kami, bangsa petani. Anak bangsa petani duk kira jual tom yam. Nak. Allah teruk dia bah. Tanah ulama. Lomak banyak. Depa macam kita. Macam kita tengok anak muda kita rambut merah ni, faham merah. Batu ke? Pakai lot pendek, faham lot pendek. Batu ke? Tapi kalau kalau pok tani lah ni, hak mana sekular-sekular sikit tu, mau boleh cakap siam, apa boleh cakap orang putih tu, dia punya belagak act tu. Boleh cakap siam kan? Banyak nah anak tani, anak tani yang menyimpang daripada orang kata apa, daripada agama. Dia tak ambil peduli bab agama. Haduk pendok, haduk duk bagi penuh pondok di belah sana tu, pokok kita. Pak Ipa, cik silap dekat kat separuh tu. Pokok kita duk mengaji sana. Ramai-ramai ribu-ribu pokok kita banyak. Pergi tengok pondok mana semua dah. Anak tani ingat, ni bahagi tu Kemboja lagi, Burma lagi. Kemboja, Burma yang tak ada pasport, yang tak ada apa semua. Duduk situ sampai berapa tahun, sampai 10-15 tahun pun ada lah. Duduk penuh-penuh. Lepas tu anak siam berapa orang. Yang saya tak buruk saya duduk marah, berapa lah. Mau anak siam berapa orang. Anak tani berapa orang. Anak tani pakai habis pergi jual tom yam ni dah. Pergi jual tom yam di Malaysia. Habis dia tak jual tom yam. Tak ada ngaji mana dia kata. Oh dia marah sungguh. Tak jaga dia kata. Tani tak jaga. Lagi kata musannif rahimahullah, maka sangat-sangatlah patut bagi anak bangsa kami yang masih berlumba-lumba kepada lautan darat. Ha, nampak? Ha, tu.
yang masih berlumba-lumba kepada lautan darat. Maknanya ngaji pun tak bersungguh. Ngaji tak bersungguh. Nah. Ha. Boleh kata betul kot lah. Kalau kata lautan darat ni apa dia? Kalau kata selam masuk, itu maknanya orang bersungguh. Tapi kalau duk main kot darat ni, lebih-lebih kurang lah. Ha. Itu kata. Jadi dia kata lebih-lebih lagi lah anak muda yang bangsa kami hari ni, maknanya kena bersungguh-sungguh lah. Jadi serupa dengan ayah dia ni. Mengaji sungguh lah sampai jadi serupa ayah dia ni. Sinting lengan sungguh lah. Nah, ikat perut sungguh lah. Oh, nak cari mana? Tak pernah mujahadah pun. Kepada lautan darat. Ha, masih berlumba-lumba kepada lautan darat. Bahawasanya bersimpan ia yang masih hidup ni, hidup jalan kot darat ni. Dia kata kena bersimpan. Kena bersimpan. Kena simpan. Apa dia simpan? Simpan ni bahasa petani. Simpan ni bukannya macam saya duduk di jenak lah. Oh, dia kata, dia kata ada orang nak mari raya awal, dia kata cakap awal. Kita nak simpan awal. Simpan apa? Kalau ada orang nak mai ziarah pun dok kena beritahu awal. Kita nak simpan bagi awal-awal. Dia simpan. Rupanya buat persediaan. Ni simpan tu. Bahawa bersimpan ia dengan sepinah. Bersiap sedia. Aduk bersimpan, simpan. Kita mana nak faham bersimpan. Rupanya bersiap sedia, kena buat persiapan. Kena buat persiapan dengan kitab ni. Kitab apa ni? Kitab makulat ni. Dinamakan ataupun dibangsakan dengan sepinah. Kapal. Ni nak nak berenang kot dalam laut ni kena ada kapal. Nak berjalan kot atas laut ni kena ada kapal. Nak berenang kot tenggelam. Kita nak belayar ni kena ada kapal lah. Jadi kitab ni ibarat dia seperti mana safilah. Safinah. Apa dia? Safinah ni kapal. Risalah mabda'ul fikrah ni. Kitab ni lah. Mudah-mudahan dengan dia. Mudah-mudahan dengan dia. Dengan mabda'ul fikrah ni. Risalah ni. Mencapai ia akan faham yang daqi Allah. No? Kita boleh ambil 20-30% pun tak apa dah. Kak mana tuk-tuk guru faham dulu. Kita boleh kutip sikit lah. Ha, kalau nak ingat mereka cara mereka faham. Ha. Ha. Nak ikut cara lah macam mana. Mereka hurai dulu. Bagi tak faham kita. Ha. Nak hurai jirim jisim cara mereka hurai dulu. Tak faham kita. Kita duk makan lah hari ni. Ni. Makan hak kot atas darat ni. Bukan kot lelut pun. Kita makan kot atas darat. Lagi kata musannaf. Mudah-mudahan dengan dia, dengan risalah mabda'ul fikrah ni, mencapai ia akan faham yang daqiq. Yakni ia mana? Ia anak bangsa kami tu. Akan faham yang daqiq. Akan kalam ulama yang mempunyai tahqiq. Mana? Kalam-kalam yang mantap. Lafaz-lafaz bahasa Arab, kalam-kalam ulama tu bukan senang nak faham. Orang yang ambil lurah pun dia sendiri pun tak faham lurah. Lagi kata musannif rahimahullah, ja'alaha Allahu nafi'atan lil mubtadi. Dinamakan sebagai jumlah doa ya. Ja'ala tu kan fi'il madhi. Ja'alaha Allah jumlah doa ya lah. Moga-moga Allah Taala menjadi akan dia, akan risalah ini, nafi'atan, bermanfaat, lil mubtadi, kepada orang yang baru belajar, wa tadhkiratan, dan sebagai peringatan, lil muntahi, bagi orang yang tinggi dan habis pelajaran dia. Nah, sebagai tempat simpanan, sebagai simpanan ataupun peringatan, tempat pertaruhan, tempat rujukan pun boleh juga. Tazkiratan lil muntahi wa as'ada mu'allifaha. Mu'allifaha kan? Itu apa dah? Mu'allifah Umar ke? Mu'allifah? Umar. Wa as'ada mu'allifaha. Bukan mu'allifah Umar. Mu'allifaha.
Sebab apa? Nuh ja'alaha. Moga-moga menjadi ia Allah Ta'ala ha akan dia, akan apa? Akan risalah mabda'ul fikrah. Dan wa as'ada mu'allifaha. Dan as'ada. Memulia Allah Ta'ala itu akan pengarangnya. Itu kata mu'allifah. Nya mana? Nya risalah mabda'ul fikrah. Sa'adatul husna akan kebahagiaan yang baik. Wa ana lahu. Dan moga-moga juga Allah Ta'ala mengkurniakan dia dengan apa? Dengan nailal masna. Bukan qila. Buat bulat bagi elok. Naila. Naila. Ha, naila. Naila bukan qila. Asrar dia naila. Maknanya martabat yang tinggi. Naila. Allah Ta'ala, moga-moga juga Allah Ta'ala mengkurniakan kepadanya akan satu kedudukan yang terpuji. Al-masna dengan makna al-murtafi' yang tinggi, yakni martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Ha tu. Tu Syekh Ahmad Pusani doa dekat apa nama pengarang kitab ni. Siapa dia? Al-Hajj Ahmad Al-Fusani. Ya. Haji Ahmad bin Abdul Wahab nama dia. Al-Hajj Ahmad Al-Fusani. Nama dia apa? Haji Ahmad bin Abdul Wahab. Nama dia. Gelaran tu dia, gelaran dia sebagai gelaran dia Tok Pose ataupun Tok Perigi. Nah, Tok Perigi, Tok Pose. Tok dulu semua Tok. Tok D. Sebaya dengan Panai. Dialah sebahagian daripada anak murid Panai. Dialah sebahagian orang kata apa, kawan Panai. Maknanya orang zaman dulu ni tawaduk lah. Walaupun sama umur, sama-sama duk mengaji, sama-sama duk ni mengaji juga dengan kawan-kawan. Ya. Orang kita lah ni kena ada sikap tu. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita sendiri walaupun usia muda daripada kita, kita tak mau mengaji dah. Kalau kita tengok di pondok-pondok, dia masuk lama dah di pondok. Dia pelam telah dah. Itu mai ada orang baru. Nah, tapi orang tu pun mengaji lama ya. Dia pun baru masuk pondok tu. Ada orang duk mengaji ke dia, dia tak tumpang duduk. Tapi kalau orang tu tawaduk, walaupun dia tak bobik dia apa, tapi dia duduk. Dia duduk dalam majlis, makna dia sikap tawaduk. Ayuh tu sifat tawaduk ni bukan senang. Takabur mudah ya. Baik. Kata muallif kita rahimahullah. Kitna kata tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Ini kata Nabi. Hadis Nabi. Berfikirlah kamu pada khalqi. Khalqi dengan makna makhluk. Fil khalqi ay fil makhluqi. Berfikirlah kamu pada makhluk. Nah, makna nak fikir kot makhluk, jangan fikir kot Tuhan. Kot Tuhan tak boleh fikir. Wala tatafakkaru fil khaliqi. Dan jangan kamu cuba, kita boleh katalah, jangan kamu berfikir ataupun jangan cuba nak fikir kot belah khaliq. Kot belah Tuhan. Belah Tuhan tak boleh fikir. Itu hadis. Tafakkaru fil khalqi. Khalqi mana? Makhluk. Nak fikir kot mana makhluk ni? Makhluk ni nak fikir kot belah mana? Fikir kot belah sifat dia tu. Fikir kot belah sifat makhluk. Makhluk mana dia? Awsafuhu. Fikir kot belah segala sifat-sifat dia. Wala tatafakkaru fil khaliqi. Tak boleh kita fikir Tuhan tu. Maknanya kita nak kunhi zat dan hakikat dia. Tak boleh. Kita nak renung, nak fikir, nak nampak, nak renung sampai nampak zat Tuhan, tak boleh. Sebab tu Nabi kata wala tatafakkaru fil khaliqi. Mustahil kita nak kunhi zat dan sifat Tuhan. Tak boleh kita nak kunhi hakikat dia, tak boleh. Sebab apa? Sebab mana sama alam? Alam tak sama.
Nah. Walaupun sama-sama ada, Tuhan pun ada, kita pun ada, sifat Tuhan pun ada, sifat kita pun ada. Sama-sama ada, sama-sama nama, nama ada tu sama, sama-sama jenis. Nah, tapi hakikat dia berbeza. Hakikat beza. Alam berbeza. Ha tu. Ha, lain, lain apa? Lain, lain keadaan, lain dimensi dia lain. Jadi Nabi kata fikir kok cara makhluk. Ha tu. Lepas tu terbitlah ilmu makhluk ni. Walaupun asal dia mari ikut mana? Aristotle. Ha, makhluk ni, ilmu makhluk ni dia mai ikut, dia mai ikut Aristotle. Jadi walaupun dia mai ikut Aristotle tu, ulama kita tengok balik, ulama kita ambil ilmu tu dijadikan sebagai sebahagian daripada ilmu syariat. Walaupun mai ikut jalan tu, dia buat susun kaedah makulat tu, jauhar, arad apa semua terbit. Lepas tu ulama pun kita, ulama kita pun cek-cek balik, ah ha, tulis arad jauhar sama dengan dia punya pemikiran. Walaupun sama, adakah kita ni tak boleh kita ambil walaupun benda tu karya daripada orang-orang yang bukan Islam? Boleh, sekiranya mendatangkan manfaat, tak mendatangkan mudarat pada akidah. Tapi mendatangkan lebih manfaat kepada akidah, lebih baik ambil. Ha, tak ada masalah apa. Eh, bukanlah kata bila kita ni ikut apa nama Aristotle, Greek Yunan. Oh, kita ni tauhid kita pun Greek Yunan. Oh, asal ilmu kalam ni datangnya daripada Greek Yunan. Habis tu kita pun jadi Greek Yunan juga. Bukanlah begitu. Depa kalam depa lagu mana? Falsafah. Berbeza dengan falsafah kita. Falsafah Islam dengan falsafah orang Greek Yunan tak sama. Mana sama? Ha. Sopo kita kata jirim yang dipaham oleh ulama mutakallimin dengan jirim yang dipaham oleh Mu'tazilah dengan jirim yang dipaham oleh orang-orang sains tak sama. Tak sama-sama. Kita ada tengok daripada komen dalam Facebook tu, buat main jirim. Dia ada kata, tak tahu, tak sama dengan kita pun. Jadi, dia tak berhak untuk kritik kita, kita juga tak boleh nak kata dia salah. Tak. Tapi, yang penting dalam bab agama, dia kena faham hak kita. Kita tak perlu faham hak dia. Sebab apa? Kita bab agama. Orang sains mesti kena mengaji ikut tauhid ni. Tapi kita tak perlu mengaji sains. Nah, tak perlu nak terjun nak cara bab jauhar, bab jauhar melalui fahaman sains. Walaupun tak banyak perbezaan, tapi ada perbezaan. Tetap ada perbezaan. Siapa Mu'tazilah? Nah, Mu'tazilah. Berbeza dengan kita. Bak johar, jisim sekalipun, nak nama johar pun beza dah. Nak nama jirim pun beza dah. Nah, nanti kita akan sebut. Lagi dia kata, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliqi. Habis. Ini hadis Nabi. Hadis marfu' yang diriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita duk dengar selalulah. Habis kata muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u innahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi, ini masuklah karangan ataupun penulisan ayah dia sekarang. Masuk penulisan, ambil daripada tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliqi. Itu nama dia Bara'atul Istihlal lah. Tafakkaru fil khalqi mana wala tatafakkaru fil khaliqi, mana signboard dia, permulaan dia. Masuk dalam kedai kita tengok, oh kedai terbiam, ini kedai hardware. Nak pergi cari spanner di kedai terbiam tak ada, tapi cari kedai hardware. Siapa tu, permukaan dia ada lah. Ni kita buka dah, mabda'ul fikrah fil maqulat. Buka dah hadis lah ni. Kalau hadis pun kita buat main. Hadis tak ada, buat main. Tu pun ada juga, buat main hadis yang bertepatan dengan ilmu ni. Mana? Tafakkaru fil khalqi. Nak fikir makhluk. Sekejap dia ada sebut bawah tu. Kita kena hurai tu. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u. Segala puji bagi Tuhan
yang mencipta ia Tuhan. Ma akan yasha'u, akan apa yang ia kehendaki. Innahu ataupun annahu ala kulli syai'in qadir. Baca innahu pun boleh, baca annahu pun boleh. Kalau baca dengan fathah, baca dengan annahu kena takdir lam li ta'lil. Annahu dengan mana? Li annahu. Li annahu ala kulli syai'in qadir. Kerana bahwasanya Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadir, amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Jadi pujian-pujian tu hak Allah Ta'ala lah. Yang mana Allah Ta'ala itu mencipta, menjadi, mengada, meniada, tu sifat fi'il Allah. Ha, tu yakhluqu tu sifat fi'il. Nah. Sifat fi'il tak wajib, sifat zat wajib. Kalau bicara bab tauhid lah kan. Hak mana wajib? Hak wajib sifat zat lah. Sifat fi'il, sifat fi'il tak wajib. Hak mana sifat zat? Sifat zat. Nu jawab tu. Wajib. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, hak tu wajib. Nah. Wujud, qidam, baqa, semua tu lah. Sifat zat tu. Sifat i'tibar zat, sifat i'tibar sifat. Sifat yang tibar zat. Enam. Nah. Sifat yang tibar zat lah. Enam. Nafsiyah, salbiyah. Lima salbiyah, satu nafsiyah. Kalau sifat yang tibar zat. Kalau sifat yang tibar sifat, tujuh. Itu qaul muktamad. Tapi kalau qaul apa nama masyhur, iaitulah sekali dengan sifat ma'naviyah. Nah. Termasuk juga dalam sifat zat. Bukan sifat yang tibar sifat, sifat yang tibar zat. Jadi dia kata yakhluqu. Ini sifat perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan tak wajib. Yakhluqu, yang mencipta ia. Perbuatan Tuhan tu. Ha? Perbuatan Tuhan tu tak wajib. Yang wajib sifat Tuhan. Mana? Boleh. Boleh tu wajib. Yakhluqu. Yakhluqu mencipta ia Tuhan. Mencipta ia Allah Ta'ala. Ma akan sesuatu yang yasha'u, yang ia kehendaki. Allah Ta'ala akan menjadikan dan akan menciptakan akan suatu yang ia kehendaki. Hak yang dia tak kehendaki, dia takkan jadi. Yang mana yang dia kehendaki, dia akan jadi. Hak yang dia tak kehendak, tak akan berlaku. Hak yang dia kehendak, barulah berlaku. Ha, semalam kita baca apa? Hadis Nabi kata tu. Hadis Nabi kata, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Setiap apa yang Allah Ta'ala kehendaki, berlaku ia. Kana dengan makna wujidah. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki, tidak akan berlaku. Maknanya, berlakunya sesuatu itu mengikut kehendak Tuhan. Bukan mengikut kehendak kita. Ha, sebab tu dalam syair dia kata apa? Dalam satu syair dia kata, Fama syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Nah. Nah. Dia kata wa ma fama syi'ta kana fama syi'tu kana wa in fama syi'tu kana wa illam asya'. Nah. Barih nah. Setiap apa yang setiap apa yang engkau kehendaki, fama syi'ta, bukan syi'tu, fama syi'ta kana, setiap apa yang engkau kehendaki, berlaku. Wa illam asya', sekalipun aku tak kehendaki. Nah, syair kata. Maknanya seorang tu dia merenung, apa aku nak kata ni. Dia kata, ya Allah, wey. Nah, dia kata, aku tak mau benda ni. Tapi berlaku juga. Pasal apa? Pasal berlaku tu ikut kehendak engkau. Maksud dia gitulah. Fama syi'ta kana, wa illam asya'. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang aku kehendak, jika engkau tidak akan, jika tidak engkau kehendak, tak akan berlaku. Walaupun aku kehendak, tapi kau tak kehendak, tak akan berlaku. Sebab tu dalam hikam yang kita duk kata malam ni, dhumina lakal ijabah fima yakhtaru lakala fima takhtaru linafsika. Allah Ta'ala akan
akan bagi apa yang kita plan, yang kita kehendak, ikut plan Tuhan, bukan ikut plan kita. Tuhan bagi ikut plan Tuhan, bukan ikut plan kita. Nah, Imam Tahawi kata, kullu syai'in yajri bi taqdiri. Setiap sesuatu itu berlaku mengikut ketentuannya. Wa masyiatuhu tanfus. Kita baca semalam. Dan kehendaknya itu tanfus, lulus. La masyiata lil ibad. Tidak ada kehendak, satu habuk pun kehendak bagi manusia, tak ada. Illa masya'allahu lahu. Melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mereka itu. Fama sya'a kana wa malam yasha' lam yakun. Macam hak mana yang Allah Ta'ala kehendak, berlaku. Hak mana yang Tuhan tak kehendak, tak berlaku. Alah. Baik, ma syaa ma yasha yakhluqu ma yasha innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala menjadikan apa yang dia kehendaki, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu ia kuasa, mampu, syai'. Jadi kulli syai'in qadir. Nah, yang kata qadir tu apa dia? Yang kata qadir tu, qadir tu boleh buat. Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan. Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat syaik. Jadi syaik ni apa? Jadi syaik tu apa dia? Syaik ni yang kita nak kena reti. Syaik ni yang kita nak kena kenal. Sebab bila sebut syaik, syaik ni satu satu lafaz yang umum. Bila sebut syaik ni satu lafaz yang umum. Umum lah. Jadi alam ni pun termasuk dalam syaik. Matahari, bulan, bintang, semua, batu, kayu, semua termasuk dalam syaik. Bahkan Allah sendiri pun termasuk dalam syaik. Nah, Allah sendiri pun termasuk dalam syaik. Sebab lafaz syaik ni adalah satu lafaz yang umum. Maka kalimah Allah ataupun makna pada lafaz Allah itu juga termasuk dalam syaik. Sebab syaik ni makna lafaz dia sesuatu. Allah Ta'ala amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi maka Allah Ta'ala pun termasuk di dalam di dalam kalimah syaik. Itu secara umumnya. Jadi ulama kata boleh kita katakan ataupun boleh kita itlakkan syaik itu atas Allah. Kenapa? Ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut qul ayyu syai'in akbaru shahadatan min Allah. Qul ayyu syai'in, apakah suatu yang terlebih besar penyaksiannya daripada Allah? Nampak? Apakah suatu, maknanya Allah Ta'ala pun termasuk dalam suatu. Sebab minallah, hak yang terakhir sekali minallah. Qul ayyu syai'in akbaru shahadatan minallah. Apakah suatu yang terlebih besar penyaksiannya daripada Allah? Mana Allah itu termasuk dalam dalam syai'. Nah. Jadi Allah termasuk dalam dalam syai'. Lafaz Allah. Jadi bila Allah itu termasuk dalam syaik, maka adakah Allah Ta'ala itu juga bertakluk dengan takluk sifat kudrah dia? Adakah sifat kudrah Allah Ta'ala itu bertakluk pada zat Allah? Sedangkan yang kita mengaji, kita belajar sifat kudrah bertakluk pada barang. Barang apa? Mungkin. Baik. Kudrah takluk mana? Kudrah takluk? Mungkin. Kudrah hanya takluk mungkin. Jadi innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi syai'in qadir, syai' tu di bawah takluk kudrah. Syai' di bawah takluk kudrah. Bermakna kalau sekiranya Allah Ta'ala masuk dalam syai', bererti Allah Ta'ala juga berada di bawah takluk kudrah. Bermakna kata Allah juga boleh menghilangkan dan mematikan akan zatnya. Sebab itu di sini ulama kata syaik dengan makna apa? Syaik dengan makna apa? Sebab syaik ada dua makna. Syaik dengan makna masyik boleh, syaik dengan makna musyik pun boleh. Syaik dengan makna masyik pun boleh, syaik dengan makna musyik pun boleh. Tapi apa yang perlu kita faham, syaik ni, syaik dia khusus kena kepada mungkin.
Asalnya syaik ni khusus kena kepada mungkin. Tapi boleh kita gunakan lafaz syaik pada Allah Ta'ala itu semata-mata pada bab ikhbar. Bab ikhbar saja boleh kita guna syaik. Maknanya bab nak cerita, nak habar, nak khabar, nak bagi tahu. Bukan syaik yang diitlakkan pada Allah Ta'ala itu atas jalan tauqif. Mana Allah ni bukan syaik. Nisbah kepada tauqif, Allah bukan syaik. Tapi kalau nisbah kepada ikhbar, Allah itu syaik. No. Boleh nampak? Tak nampak abang? Tak nampak abang? Kalimah syaik tu, syaik ni kan sesuatu. Bila sesuatu, Allah masuk kali ya? Allah masuk kali. Sebab mana? Dalil dia. Qul ayu syai'in akbaru syahadatan min Allah. Jadi, lafaz tu menunjukkan bahawa syaik itu termasuk dalam Allah termasuk dalam kalimah syaik. Memang betul. Sebab ada dalil dia. Tapi ulama bahas lagi. Ulama bahas lagi. Bukan makna bukan makna syaik dengan makna syaik. Nah, syaik tu bukan dengan makna syaik tu bukan dengan makna dengan makna yang kena jadi. Tapi syaik dengan makna yang menjadi. Ha. Juga ada syaik. Sebab syaik itu ada dia, ada dua. Ha. Orang panggil syaik ni orang panggil am makhsus. Dinamakan sebagai am makhsus. Walaupun syaik itu lafaz dia am, tetapi makna dia itu khusus. Apa dia? Kepada makhluk. Tak termasuk zat Tuhan. Kenapa? Kerana syaik itu mengandungi dua makna. Yang pertama makna musyrik dan yang kedua ialah makna masyik. Syaik dengan makna musyrik iaitulah yang mensyaikkan akan sesuatu. Tapi kalau syaik dengan makna masyik, yang disyaikkan, yakni kita. Ha. Kalau syaik dengan makna musyrik, Tuhan. Tapi kalau syaik dengan makna masyik, kita. Musyrik isim maf'ul. Musyrik isim fa'il. Masyik isim maf'ul. Musyrik isim fa'il yang menjadikan, yakni yang mensyaikkan akan sesuatu. Yang mensyaikkan akan syaik itu Tuhan. Tapi kalau kata masyik, iaitulah kita yang kena syaik, yang kena jadi. Jadi makna kata di sini innahu ala kulli syai'in qadir, Allah Taala tak termasuk dalam syaik di sini. Sebab apa? Sebab syaik di sini ialah qadirun. Syaik di sini tak termasuk. Allah Ta'ala tak termasuk dalam syaik di sini. Sebab apa? Sebab syai'un qadir. Allah Ta'ala amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka Allah tak termasuk dalam syaik di sini. Walaupun lafaz Allah boleh diguna pada kalimah syaik. Boleh tak guna? Boleh. Tapi Allah masuk tak dalam ni? Allah Ta'ala tak masuk. Sebab tu qadirun ay zatun muttasifun bisifatil qudrah. Yakni zat yang bersifat dengan sifat qudrah. Maka qudrah kita faham takluk manamu. Mungkin. Mana kata kalau mungkin tak boleh lari. Semua duduk bawah kudrah Tuhan. Ada berapa takluk? Berapa ni? 7 boleh, 8 boleh. Takluk qabdah, suluhi, tanjizi. Qabdah, suluhi, qabdah, tanjizi, qabdah, tanjizi, qabdah, tanjizi, qabdah, tanjizi, qabdah. Itu tunggu lah. Tunggu tak tahu sampai bila. Dan Tuhan kata kekal syurga neraka ni, kekal. Qabdah semuanya dalam genggaman Tuhan. Dalam ring tahan Tuhan. Jadi maknanya qadirun itu kekuasaan Tuhan pada menjadikan alam. Mana Tuhan tak mampu untuk menghilangkan dan mematikan zatnya. Tuhan tak mampu dan tak boleh juga lemah Tuhan pada menjadikan anak dan isterinya. Ataupun syarikul bari. Sebab apa? Sebab takluk kudrah hanya pada mungkin. Kudrah tak takluk wajib. Kudrah tak takluk mustahil. Itu nabak tu. Kudrah tak takluk wajib, kudrah tak takluk mustahil. Kat ngaji lega dah tak kudrah. Tak sampai dah buat kudrah. Jadi syaik ni syaik bukan kudrah. Syaik ni syaik tak termasuk kudrah tu. Syaik dengan makna musyik, yakni Allah. Syaik dengan makna masyik, yakni kita. Kemudian kata musannif, wassalatu wassalam. Lebih waktu sikit. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Bashirun Nadhir. Salawat dan salam itu ke atas penghulu kita
Sebab penghulu kitab adalah Muhammad Al-Bashir yang mendatangkan berita gembira dan an-nadhi dan juga mendatangkan ancaman kepada umatnya. Wallahu ada apa nak bincang ni? Kita duduk mukadimah lagi. Insyaallah nanti ada apa kena nak bincang, kita bincanglah. Ha, wallahu a'lam. Ada nak ada soalan ke apa? Ada apa? Memang tu. Ambil masa. Tak dan kalau kalau tak dan nak dobit ke apa, kok punya nak dobit hebat ah. Ya okay, baca itu ya. Nah. Bangsa kita pun dobit penuh tepi kita. Dia baca dobit tu. Musyid dengan musyid simpan ya. Makna tuan yang menjadi Allah lah. Jadi kalau masyid isim maf'ul. Ha, musyid isim fa'il, masyid isim maf'ul. Masyid kita, musyid Tuhan. Syekh juga. Sama-sama syekh, tapi syekh lain lain makna. Kan? Syekh lain makna. Ha, tu kena ingat barif jaga. Kalau musyid Tuhan. Sebab bila kita baca Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, innahu 'ala kulli syai'in qadir. Ha, bahas syekh tu apa dia? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Ha, syai' juga. Tuhan tak sama dengan syai'. Hai, ikut mana? Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, qul apa? Qul ayu syai'in akbaru syahadatan min Allah. Nah, apakah suatu yang terlebih besar penyaksiannya daripada Allah? Syai' juga. Allah pun termasuklah syai'. Jadi tak sama. Maka syai' dalam kalimah laisa kamislihi syai'un tu dengan makna apa? Jauhar dan Arab. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak seperti mana syai'. Allah Ta'ala tak serupa syai'. Apa dia syai' di situ? Jirim. Jirim Arab. Kita nak pergi cari, nak duk hurai syai'. Syai' tu apa dia? Apa dia yang kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Kita tanya. Kalau kita tanya, Allah Ta'ala serupa dengan kita tak? Nah, tak serupa. Lepas tu nak kata apa lagi kalau kata Allah Ta'ala tak serupa? Syekh tu dengan makna syekh, Allah Ta'ala tak serupa dengan suatu. Suatu tu apa dia? Batu ke? Ha? Dinding ke? Kayu ke? Besi ke? Angin ke? Awan ke? Nah, api ke? Oh, jenis sebut tu. Afrak-afrak syekh tu banyak ha? Nah, kalau kita sebut, kalau kita sebut jenis, kalau kita sebut jenis dia banyak ha? Kalau sebut afrak dia, nah, lagi lagi pening. Nah, lagi banyak. Juduk-juduk dia tu lagi banyak. Lepas tu, sebab tu ulama kata, bila sebut kata syekh ni, mudah ya. Jirin, arat. Ataupun jahat, arat. Orang cerdik jawab jahat, arat. Innahu, apa nama, laisa kamislihi syekh. Allah Ta'ala tu, tak serupa jirin, tak serupa arat. Habis. Bila faham jirin, arat, ha, kenailah hal lain. Kenailah Tuhan. Ha. Taklah membangsakan sifat-sifat arat, sifat-sifat jirim tu pada Tuhan. Ni duk bangsakan sifat-sifat jirim, sifat-sifat arat pada Tuhan. Mana boleh? Tak boleh kan? Ya? Ha, maknanya dia tak kenal Tuhan lagi. Wallah. Ada lagi? Biar nak. Subhanakallahumma walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم فقهنا في كل علم التقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرغوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم